apa nih Budi, pesennya apa Budi? Kagem anak yang jenengan ini. Kadang seorang pekerja paling kuger seliramu kuwi saiki pas di saat kisah menghadap Tuhan yang maksa iya ta saya dan Cak Dikin juga teman-teman pekerja seli yang lain situasi yang kayak koyong ini ya ta ning seliramu kudu dingin tegese yang seliramu ini dengan saya terbentuk sebuah karya cipta lagu digua, yang kita kasih judul karo wong liya sugeng seliramu ojo nganti balik nunggu tegese balik dilahirkan malam hari ini balas nganggo kayu balangan nganggo kembang sing harum tegese pulatanmu yo kudu apik kudu bener ning seliramu kudu jujur lahir batin urip sing sapa to wong urip sing digayuh apa ya wiwit ning jero weteng kepengin padang memandangkan karya beliau wis gedhe golek kepinteran Nusantara khususnya dunia pedalangan Indonesia jero wis gedhe meneh remaja golek lakon golek bojo golek bondo lakon diparingi karo Gusti Allah nek abah iku mbok gawa mati apa ora mboten sing digawa apa apa soleh dengan tulus hati. Kami cemu yang garjaki di antara mbok karo anak, ya. Okay. Bukan Gus Miftah wong aku ya dulu ngopo-opo urung ngerti apa-apa. Tegese bab aku mbok pinter ning aku wong tuwa iki mengelengke. Kabeh saiki do istilahe do dadi manuk gagak. Wah, ngomong sak kepenake dhewe. Ngantek ora nganggo pikiran. Ya ta, ning kowe dadi ocagak. Oh, itu sing elek ora perlu tunggu. Sing apik kudu disinaoni. Apa sih sing ora bisa iki ditulat ora mung 1000 ora 2000 jutaan. Ingat gitu. Ya. Penggali itu semelek, semelek. Karo disaring. Apa? Allah Akbar. Nganggo sir. Ning kene iki lho. Iku nyaring ora mung ora mung iki apa? Rasake nek ning disaring iki sing bener sing elek. Ora sah. Bela sing cilang sijine. Nek kowe tindak ora sing bener. Sing bener sing bener itu. Bener urung karuan bener. Nggih. Gitu. Ya. Jadi saya itu sering dan sangat beruntung punya orang-orang tua seperti Bu Deyati. Jadi kalau melangkah kurang benar ono sing ngandani. Pelajarannya untuk kawan-kawan jangan pernah berhenti untuk mencari ilmu kepada siapapun termasuk saya kepada beliaunya ya. Beliau saya anggap sebagai orang tua karena saya dengan beliau sudah sangat lama. Undangku Budi gitu. Wis mbuh mulai kapan? Selali. Dan beliau suaminya Budi ini. Budi Mario dulu itu nawari saya Li, tak latihan dalang. Kowe kok lak saingan karo Ndos. Mboten mawon. Malah Ndos kan ngomong, "Aja Pakde, engko saingan karo aku." Doakan Bu Deyati panjang umur. Salam sayang Gus Miftah untuk Bu Deyati. Cangkemmu lucu ya, Gung. Kudune takone ra ngono. Kowe lak dadi host pinter aku saiki. Mergo aku sing di acara dhewe lak kowe durung. Waktu pengajian awak dhewe iki pe pensiun lagi gedhe lho ya. Ini ngopo, saya kira randai duit kok melayu ini ngonku. Ayo modar aku pepet kok. Niku mereka jenengan sekitar ini rezeki kali ya Gusti Allah. Tapi terima kasih loh, luar biasa Gus Miftahnya loh. Gus Miftah sudah hadir pada kesempatan ini. Monggo. Ya, terima kasih banget sudah juga memberikan apa
doa buat Mas Eno, Mas Sugeng. Luar biasa lho, mungkin itu lho. Tapi sebelumnya mungkin ada. Dan spesial ada. Saya berdoa untuk kalian berdua. Amin, amin. Karena pelawak itu insya Allah masuk surga. Amin, alhamdulillah. Ning cangkeme mampir neraka. Dadi nek iso arep sikatan dadak dodong neraka. Ya nek aku ora apa-apa, mahane oleh ngene aku ra ndek untu. Ya nek iso cangkeme go pinta. Nek iso cangkemmu boso. Ning ora wae, Gang. Sesuk aku ning surga kowe tak ajak. Tapi yo kuwi ning surga aku kalau ora bidadari awakmu meng MC tok. Aku lo boleh MC yo. Ya iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budhe Yati, Pak De Marwoto, para sesepuh ingkang estu kula hormati. Kanca-kanca seniman, enten adik kula wau Dimas Tejo saha mirip kok. Hah? Mirip? Yo beda. Aku lanang tenan kaya diragukan kaya beda. Kemarin saya dikabari Mas Benyek. Mas Benyek ini dulu pernah saya bawa pas acara Ramadan, termasuk Mas Sugeng ini. Ya. Tapi kalau Benyek tak ajak karena prestasi, lah Sugeng mergo mesake. Mesake. Alhamdulillah jenengan iso nggugah swarga ngecapung mesake. Iya. Dikabari pelihara. Iya. Ya, insyaallah tak pelihara, Geng. Wong aku ngerti kok. Lah aku ndek dhuwit kelingane Sugeng. Soalnya rupanya kayak kotak infak. Saya dikabari Mas Benyek tribut to Seno malam hari ini. Yeah. Alhamdulillah pas saya pulang dari Jakarta ya bisa soan. Yang jelas satu kenangan terakhir saya dengan beliaunya itu nyek-nyekan soal jadwal. Waktu itu kalau matur sama Mas Seno, Mas ndalang ning pondok. Karena sebenarnya mungkin Pak De Marwoto perso ya, setelah meninggalnya Ki Entus itu saya masih trauma untuk nonton wayang. Karena begitu dekatnya saya dengan almarhum Ki Entus, termasuk wayangan di pondok, Pak De ya. Saya itu sampai beberapa ulang tahun pondok enggak berani wayangan karena masih apa namanya terngiang dengan almarhum Ki Entus. Dan sebelum saya lanjutkan nggih nyuwun saya itu punya teman dekat itu ndelalah ya semuanya meninggalnya tipenya ini sama dan dalam umur yang berdekatan. Ki Entus Susmono 53 tahun. 53. Meninggalnya mendadak ya. Gitu. Kemudian Mas Didi Kempot. Sebelum Didi Kempot nyuwun sewu. Urutannya ngeten. Pertama Mas Bugi Yakso. Mas Bugi Yakso. Ya. Saya berangkat ke Taipei waktu itu beliau telepon, "Guse tindak pundi? Saya mau Idul Fitri di Taipei." Beliau bilang, "Kondur kapan?" Hari kedua saya pulang Mas Bugi. "Kulo pengen kuru kaya jenengan. Mbok kulo diajari carane." Kulo kondur. "Nggih, binjang poso Dawud kali kulo." Pripun niku sedina poso sedina mboten termasuk bulan Ramadan kula nggih dawuh aku lho ngomongaken to. Kowe ora paham, kowe ora paham. Oh, bulan Ramadan ora dawuh. Eh, apa? Oh, bulan Ramadan ora poso dawuh. Dino mlebu iku lho. Kok dawuh anak-anak lulusan pondok. Pondok ngendi? Senturan. Wajib. Malah akhirnya waktu itu Yunpon jenengan anu Dimas tindak mungkin kundur kalau dikabari. Hari pertama Idul Fitri malam saya bangun malam mau sholat tahajud. Waktuku mulus banget tuh karena besok akhirnya saya harus mulai puasa Dawud lagi. Dikabari sama keluarga bahwa Mas Bugi telah pergi. Catatannya apa? Usianya Mas Bugi 52 masuk 53 dan meninggalnya dengan cara mendadak. Satu. Yang katanya jantung lah macam-macam. Ya, peristiwa ini saya ceritakan ke almarhum Ki Entus. Delalah almarhum Entus juga sama. Meninggalnya 52 masuk 53. Dalam keadaan mendadak. Mendadak. Barwayangan santri pindah tempat, mules wetenge makan mutah masuk rumah sakit. Ya. Saya ditelepon sama istrinya Mbak Nur itu. Jenengan ndang tindak teng Tegal. Apa dulure jenengan niku lho lara. Lah lara napa? Jantungnya mandek, wah ini pekok ini apa ini, lorok jantungnya mandek. Ternyata jam 7 kurang seperempat beliau meninggal, tidak ada. Terakhir Mas Didi Kempot. Beliau itu pas sebelum viral itu kan sering telepon saya, wong sering ke pondok. Akhir-akhir sering ke pondok. Mbak kula dongake to Gus ben iso viral kaya jenengan. Nggih, bismillah. Alhamdulillah kemudian viral. Dan pertemuan saya terakhir dengan Mas Didi Kempot itu di nikahnya anaknya Mbah Dim Kendal. Begitu banyak jadwal yang
menduetkan saya dengan beliau karena sebutannya yang seneng sama beliau namanya Sobat Ambyar, sing melu saya namanya Santri Ambyar gitu kan. Yo sesuk gawe bareng. Delala waktu itu jadwal saya dengan Mas Didi Kempot itu bisa 30 lebih lah yang sudah tersusun itu. Saya berangkat ke Jakarta dan beliau juga meninggal secara dadaan. Ini usianya sama kan 52 sampai 53. Terus kemudian cerita ini saya ceritakan kepada Ki Seno. Mas, jenengan ki hati-hati loh. Aku ki ndelok sampean kok layu. Mas Seno bilang, sing kudu hati-hati ki jenengan kok Gus. Lah apa? Sa payu-payu kuwi ki sebulan ping 30. Sewengi mung ping pisan. Lah jenengan iku sedina iso mung 4 iso ping 5. Sing hati-hati kudune jenengan mboten kula. Akhirnya karena waktu itu beliau belum bisa wayangan, beliau menjanjikan, "Mbah, pun ulang tahun pondok tahun depan kula wayangan." Sing kesel niku jenengan mboten kula wong kula mung sewengi pisan. Dan ternyata sama kan beliau prosesnya juga dadaan seperti ya. Itu. Lah ini artinya apa? Kalau dhewe niku nggih memahami bahwa mati ki rahasiane ana telu, Geng. Menadi hati-hatilah ini. Jadi ini enggak ada kaitannya dengan Covid. Lah soal Covid niki nggih, barangkali saya tambah sedikit mumpung niki untuk protokol kesehatan. Covid itu logika manusia enggak laku kemudian dibandingkan dengan kuasane Gusti Allah. Saya iki contohnya ngene. Kalau orang itu dijamin bersih dengan protokoler ketat tidak kena corona, Donald Trump ya kena. Donald Trump itu kurang ketat apa protokolnya? Presiden Amerika. Pangeran Charles, Raja Inggris kena. Kalau orang itu hidup sehat pasti tidak kena corona. Cristiano Ronaldo kena. Zlatan Ibrahimovic, Valentino Rossi. Kalau orang itu badannya kekar enggak akan kena. The Rock kancane Deddy Corbuzier kena. Ya kan? Ah, segundul itu. Kalau orang ngerti kesehatan enggak akan mati. Di Indonesia sudah 120 dokter yang meninggal dunia. Ah, coba yang lain. Kalau memang negara bersih itu tidak kena corona. Prancis 750.000 orang. Kalau negara panas katanya panas enggak kena corona. Iran 60.000 orang. Kena. Brazil yang negara-negara panas. Tapi sebaliknya wong ki lak kotor, reget mesti kena corona. Pengamen, gelandangan, pengemis jalanan, wong edan ora ono sing kena corona. Bahkan saya tanya sama dokter, wong edan ki malah awake ra tau lara. Kan rung tau ono saiki diduga sakit jiwa kena corona di rumah sakit bersama Sugeng. Lara ono kuwi. Dene dene wis survei ado wis ngetuti wong edan. Wah, aku ketemu wong edan. Karena aku biasa ngaji karo wong edan. Aku ketemu karo awakmu di rumah sakit edan toh. Awakmu ngerti, Geng? Wong edan ki ternyata awake ra tau lara. Kok iso? Jadi nanti lho, mangan sego bosok wetenge ra tau mules. Kudanan ra tau pilek. Turu pinggir dalan ra kemulan nyira tau masuk angin. Buktine ra ono wong edan kok njaluk kerokan. Ternyata rahasiane siji. Ngopo wong edan ke ra tau lara awake soalnya enggak punya beban pikiran. Mila yen jenengan kabeh pengen sehat terus gampang dadi wong. Wong sing ora kakehan pikiran kok wong edan kok piye ne. Wong sing pikirane iki los. Los wae ora usah kakehan beban pikiran. Kaya saiki awakmu ra ndek job, ra ndek duit wis tunggale akeh. Oh mesti santai wae ne. Mila lah awakmu saya kira nanti duit, ngomongnya itu, nanti duit, orang iso membayar cicilan, orang ojob, dolanan yang pondok, dolanan yang pondokku, ayo nangis bareng. Orang mau ngawai duit Pak Dimar waktu sing kondang ya rano coba ngomong gitu. Bantu menopo, kurang hitik, mau ngomong lo. Ngapa? Nek kurang hitik lo, kurang hitik lo, ngomong. Lah ngapa? Nek kurang ngomong kan belah. Bisa. Lah, Mila ngomong soal niki, soal kematian niku, contoh kali konco-konco seniman ingkang sampun marak sowan menika. Ade kudu ngati-ngati. Yo nunggu giliran mawon to. Mergo mati kuwi lak rahasiane ana telu. Rahasia waktu, rahasia cara, rahasia tempat. Waktune kapan nyrono sing ngati awan bengi esuk pantes. Nggih. Carane kepiye? Nembe MC kelekan mik mati yo ana, ngono kuwi ana. Nek kiai kok kaya bar ngaji mati. Oh, jarang, jarang. Ana ora kan? Jarang. Ya kan disebutke to annasu yamutuna ala ma'asu. Orang itu akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lagi kiai biasane ngaji, matine ngaji, sarkem sapa jenenge Sugeng biasane ngelsi yo matine pas ngelsi niku yo lumrah lah. Keracunan. Ah, ya ora mungkin karo ngelsi kok ora timah. Oh, bodoh. Oh, penyuwunan. Insyaallah suka aku lek lak Sugeng iki mesti husnul khotimah, insyaallah. Mangkat bar acara iki. Wah. Ira apa geng ya? Penting husnul khotimah ta, Geng? Ora jenengan aku jago-jago lo jenengan panitia kematian. Ya ora sih, Geng. Ya nomor loro nggih, rahasia nomor siji, siji rahasia waktu, loro rahasia cara.
Nomad itu rahasia tempat. Tempat. Dimana? Siji mau waktu. Orang mesti wong mati kita kudu tua. Umpama mati kita kudu tua, kudu ini orang seno di sini. Kudu ini ya Pak Dimarwoto di sini. Nyatanya ya orang kok. Pak Dimarwoto lah malah sugeng. Tak. Maka kita doakan Pak Dimarwoto insya Allah panjang umur. Amin. Jadi orang saat dunia mati Pak Dimarwoto urip dewi. Insya Allah. Seno matru rahasia tempat itu. Orang mesti kaya sugeng itu omah mengendikan. Noto prajan. Orang mesti sugeng noto prajan kok mesti mati noto prajan. Iso sugeng noto prajan mati ning sarkem. Niki iso ta iso. Iso pan pengajian ngono iso. Iso. Kaya sing dhisik aku maca ning barang tetes kan lagi tik-tik mati. Aku kuwi kuwi lambemu. Kula wong kalasan mesthine ra mesti ning kalasan. Kula kalasan iso mati ning Madinah umpamane kan ya ora ono sing ngerti ning Mekah. Kok jenengan pengen mati teng pajangan gitu. Emosi. Ora kena emosi, ra ndek dhuwit kok emosi. Susuran dadi emosi. Oh, emosi. Bela enggak sareng-sareng donga kagem almarhum Kiseno. Mugi-mugi Mas Seno dan termasuk yang lainnya lah, orang-orang yang kita kenal diberikan oleh Allah derajat husnul khatimah. Amin. Karena kula sering matur wong urip niku yang perlu kita pahami adalah bayi lahir kae sing metu ndasin dhisik apa sikilin dhisik. Ayo nek logikane kan kepala dahulu. Pertanyaan saya kenapa bayi lahir yang keluar kepalanya baru kakinya? Tangan untuk menghirup udara tekan. Jawabannya sederhana, kenapa bayi lahir kepala dulu baru kaki? Karena hendaknya manusia itu berpikir dulu baru melangkah. Lah sugeng kan beda, melangkah dhisik baru mikir. Lah jangan-jangan ben bayi sungsang iki kok iki. Dadi sikile dhisik. Dhisik lahir cangkeme isih. Oh, cangkeme isih. Kok lahir yo cangkeme isih yo awake lututi didondot. Lah lambene kan jebreng ngono iki. Hah? Kuwi kok untung iso jebreng-jebreng. Ketatap amben cangkeme. Ngawur aku sungsang ditarik utuh iki sing kuwi tangkolo. Lah donga tidak hanya untuk Kiseno tapi untuk keadaan hari ini. Ya, mudah-mudahan logika manusia bahwa Covid tidak akan baru akan berakhir 2021. Ya, kalau kita punya Allah insya Allah lebih cepat daripada itu. Mila kula sering ngomong, berdoalah kepada Tuhannya Corona supaya Corona segera dihilangkan, jangan gara-gara Corona kita kehilangan Tuhan. Karena kula sering matur, bukan ombaknya yang besar tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan ujiannya yang besar tetapi iman kita yang terlalu lemah. Mila monggo ndonga bareng-bareng, ketuklah pintu langit dengan doa, karena yang terlockdown hanya buminya, langitnya masih terbuka untuk semua hambanya. Kagem Kiseno Al-Fatihah. Iya kana butuh, iya kana astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighar wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadrati al mahrum kisina nugroho ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afi wa fu an wa akrim nuzula wa wasi' ma dakhala wa ajli jannata maswa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah ala ali kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa akhtimhu bi husnil khatimah. Faya ayyatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.